AstraZeneca itu nanti kemungkinan bukan kita bagi berdasarkan usia, karena nanti akan susah tracingnya. Kita akan bagi berdasarkan lokasi, karena lokasi kan lebih mudah. Kita cari satu lokasi, kota atau kabupaten, kita suntik semua di sana. Supaya nggak bercampur. Ya, insya Allah dalam minggu ini sudah kita bisa kirimkan, kan karena baru datang kemarin kan ada sedikit quality assurance yang mesti dilakukan, minggu depan udah bisa mulai suntik. Kita lagi cari daerahnya yang lebih mudah, tidak tercampur dengan sumber-sumber lain.